Saudara-saudari yang terkasih, hari ini Kamis 30 Juli, bacaan Injil dari Matius bab 13 ayat 47 sampai dengan 53. Intinya disabdakan, demikianlah pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan memisahkan orang jahat dan orang benar. Intinya dalam perikop ini dikisahkan tentang perumpamaan pukat yang dilabuhkan, lalu ikan-ikan yang baik dikumpulkan, ikan-ikan yang buruk dibuang. Dan pada akhir zaman, orang-orang yang baik tentu dimasukkan ke dalam kerajaan Allah, dan orang-orang jahat dimasukkan ke dalam kegelapan di mana terjadi ratapan dan kertak gigi. Pertanyaannya, kita termasuk orang jahat atau orang baik atau orang benar? Mari, di saat pandemi COVID-19 ini, saatnya kita bertobat dan membuka hati kita lebar-lebar untuk bersedia dibentuk oleh Allah menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Seruput empon-pon dulu. Salam sehat, Tuhan memberkati.